komunitas. Assalamualaikum ini Pak Sabar ini. Sabar Suprayatno ini. Harus sapa iki? Ayo dhewe aku. Mana ini sibuk apa ini Pak anu? Biasa to sama rekanan Istiono ini. Oh, ini anu. Lagi muter-muter ke gas. Bisnis gas sampean. Oh, 3 kilo gram tok apa ro apa? Sesing komputer sisan-sisan. Oh, nek anu se apa? 12 kilo nah, barangnya? 12 kilo 5,5 tapi kurang laku dan enggak. Oh, paling laku sing 3 kilo. Ya, 3 kilo. Oh. Ngomong go ini anu wis digaweke soto ini. Mas Jigos piye iki Mas? Wara wis suwe pirang tahun ora ketemu iki. Awal ya. Ayo. Iki jenggoten juga ame. Jenggot sunah apa jenggot rocker iki? Jenggot sunah apa jenggot rocker iki? Proses. Oke iki Pak. Ngambil ayo sotone ge ini lho Pak. Sotone ge Pak Sabar. Oke, Bos. Kabari kapan kok? Wis kira wis ya. Tak anu iki. Monggo ya di. Nah ini guys ada soto di toko Istiqomah guys, ini unik ini. Sotonya aja dipisah tapi ini gabungan sama toko kelontong guys. Ini dia macam-macam toko barang-barang kebutuhan sehari-hari ini. Nah kalau Pak Sabar ini termasuk suppliernya sini guys, ini anu supplier gas ini guys, LPG ini. Ayo di coba ini anu nih soto nih. Oh anu nih rungono Pak. Oh cendoknya di sana ternyata. So so Abdulliwa karo youtuber ini. Iya sih. Karo youtuber ini kan kayak jajal lo. Konco yen nilah nilah novel. Oh, anu. Nilai. Wiro Sableng. Oh, sampean sampean seneng ini Wiro Sableng. Iya toh. Sampean sang bareng toh harus sarip bareng toh. Ketemu sarip ora. Oh, sarip sing kacamata itu ya. Ha, iya kok. Saiki nang ndi, Ge? Ning omah. Oh, nang omah. Usaha apa? Usaha kuliner. Kuliner apa? Gorengan sama black. Blacknya mantep. Oh, iya toh. Blacknya mantep. Daerah ngendi kuwi? Arang Gaya. Arah? Masih rumahnya yang dulu. Oh, Arang Gaya. Wis tau burung tau nang meh lali. Ah, silaturahmi kurang iki. Wah. Eh, bar SMP nang ndi dia? SMP terus SMA Muhammad. SMA Muhammad ya. Kuntilan kok? Kuntilan. Oh, Bambu Runcing. Jadi satu baru SMP. Oh, Abdul Haris Widodo. Oke. Okay. Siti Nur Hayati. Oh iya dong itu. Terus. Pernah bisnis kuliner. Sabo. Aku. Oh pernah sampean? 4 tahun bakso soto. Baru tak tutup kemarin. Neng ngendi sampean? Neng rumah. Oh di rumah. Ah, yang pernah yang sering ke tempatnya aku Eni Kusuma. Oh iya toh. Wah, ini Kusuma dulu. Itu temennya suaminya kan temennya aku SMP SMA. Oh toh. Eh salah leting baru sampean. Ah, satu leting. Oh, nah, ini yang kok kadang-kadang jajan kupat tahu. Jajan soto nih gara aku. Oh, sampeannya dari si Ciro Sarip ini mau SMA nih. SMA enggak. Sarip sekarang bisnisnya Korea. Oh, sama sama Ahmad Hambali. Oh, Hambali. Hambali apa? Hambali. Saya anu, Bumi Rejo apa itu? Oh, Hambali. Hmm, sinone Jawa. Sinone Jawa Bumi Rejo. Ayo. Oh, terus kok ketemu dengan sampean? Sering ketemu. Dia juragan gas juga, juragan
Surau-Werno. Heeh. Dan kabeh ora mung bakul lek. Heeh to. Jugakan subangku, jugakan luas, jugakan tanah. Oh. Barisan es, saya anget aja. Oh, ini ada nganu. Es teh bareng, guys. Ini malah dikasih jeruk lemon ini. Saya kasih nganu. Jeruknya dulu, guys. Biasanya dua aja ya. Seneng kecut-kecut aja ya. Tutup kocok kesempi sopa ya. Bisa bitin nih yang kerep. Bitin? Jawa gak bitin? Apa? Jawa gon lem. Oh iya, lem-lem pabrian kok lem anu? Pabrian. Cuma ambil ke Surabaya apa? Oh ini daerah kulon nih. Dia supplier. Iya. Supplier untuk sukses. Amin. Tapi kok orang sih suka Surabaya ya? Yo. Surabaya lebih murah loh. Ada. Murah. Cuma di pabrik ini tagihannya sok seret. Ada. Lama dikasih ini guys, teh hangat ini. Suwe dengan raga tuh. Ini malah nganu guys, kalau soto itu banyak yang suka ini guys. Ini terluasan, ini bisa pagi, siang, sore, malam itu tetap kayaknya kok pas gitu rasanya. Nah, ini yang penjualnya ini Pak Istiono ini. Ini jualan soto sejak kapan? Sudah 2 tahunan lah. Ya, awal kita buka, kita kuliner pertama kali itu soto. Soto emang utama kita. Ya terus untuk selera anak muda kita ada sebelah sama mie tek-tek. Oh malah yang pertama mas soto ini ya? Iya. Yang basic ini guys. Iya. Utamanya ini. Menu utama kita soto. Soto ayam. Ini jualannya baru seminggu ini ya yang soto ya, ini? Habis lebaran itu baru seminggu ini kita buka kuliner. Oh, ternyata menurut kalkulasinya Pak Estione ini soto kalau habis lebaran masih sepi ya. Ini nunggu momen yang tepat ya beliau ini. Ya timing dalam hal bisnis memang penting guys. Kita jualan percuma kalau tidak ada yang beli. Atau cuma sedikit kan. Turah sedikit ya mani-mani. Ini malah ternyata pakai motor Kimco guys. Teman kita ini. Ini langka ini yang pakai ini. Kimco Sephira apa ini? Ini Taiwan toh, Taiwan. Kita makan dulu kan Bu. Ya ya ya. Spesialisasinya sih di anu. Di Matic guys, si Kimco ini merajai di Taiwan ya. Raja Matic di Taiwan nih si Kimco. Kimco sini ya langka loh. Iya. Ini dulu zamannya tahun berapa itu ya, awal-awal sebelum Jepang buat Matic ya, udah itu ya itu. Iya pelopor set Matic itu ya, pelopor Matic dan Bagasi. Iya Bagasi besar ya pelopornya. Dari ya isi bensinnya aja enggak konvensional ya, enggak cuman di bawah jok ya, ada sing di depan, ada sing di. Pernah ganti apa-apa enggak situ? Enggak pernah. Oh. Aku kemarin gue Kimco Spike, tapi berhubung olinya enggak naik, pompa olinya kurang normal, terus tak juga. Oh, malah lebih anu yang ini ya? Kalau ini standar spare part-nya pakai Supra. Kalau Kimco yang Spike itu agak susah. Oh, ini anu?
bisa diganti pakai Supra bisa ini. Supra 100. Wah, yo enak juga ya nek di ada substitusinya pakai Honda Supra yo enak itu. Oh, ini datang lagi satu lagi guys. Teman kita ini datang lagi nih, alumni SMPN Blabag tahun 1988. Pamres swasta. Wah, iya. Kemarin jadi pengawalnya Prabowo. Wah, betul ya. Pengawal Mas Prabowo, Mas Gibran sama Pak Prabowo. Ini mau beli apa dulu ini kayaknya? Sama Pak Jokowi dulu. Jadi outsourcing pas pamresnya Pak Jokowi. Oh iya. Jadi ketika Pak Jokowi mau ada pengumuman Surveyor Jeneral itu Mas Nurti ini. Oh gitu tuh. Jadi satu minggu sebelum Pak Jokowi melakukan perjalanan yang survei Mas Nurti. Lihat di pelan kok orang. Mas Nurti tolong disampaikan Pak Jokowi bahwa saya mengucapkan banyak terima kasih sudah dikasih gas gitu Mas Nurti. Oh, ternyata smoker juga ini. Oh, ahli hisap, ahli hisap. Oh, gudang garam merah. Saya dulu juga suka itu. Rok makan ya. Ini ngecernya. Rokok dukun ini ya. Ngecer. Rokok dukun ini. Ini di streaming neng di iki om. Aurora streaming ini. YouTube ini. YouTube. Oh, kena nih. Heeh. Wah, kasus iki. Ya, om. Rung kosong. Wis nak kosong wis tuwa-tuwa ya. Jadi chefe. Sekolah. Anu saya. Ya, ya. Ya guys, butuh ya. Alisa. Putra bu guru saya ini. Pokoknya raja di anu dukun. Disebut rokok dukun itu kenapa itu? Ayo Iran ya dulu anu sebut rokok dukun. Dukun-dukun rokoknya itu lah ya. Apa buat syarat itu? Biasa nih. Oh iya tuh. Masalahnya kalau duduk tanpa garam tuh habar. Oh iya tuh. Makanya harus dikasih gudang garam. Apa cincin yo suka itu ya anu? Iya. Mintanya itu ya. Yang duduknya berarti. Kalau duduk tanpa garam tuh habar. Ya, oh, laksana sayur tanpa garam ya. Makanya biar Mbah Dukunnya itu membuat hidup semakin semeringah meriah dikasih udang garam biar enggak pelit-pelit garamnya. Oh gitu ya. Kalau garamnya pelit enggak semarah. Oh. Tanpa dukun hidup hambar. Wah, ini semboyan jahiliyah ini. Tanpa dukun. Dukun itu bukan itu. Dukun itu durukun. Orang pelit itu namanya dukun. Oh gitu. Setara dengan dukun. Dukun. Udurukun. Oh, ini dalam jarwo dosoknya ya. Nah, iya. Harus orang itu harus punya jiwa dukun. Udurukun. Oh gitu ya. Jangan pelit-pelit. Hidup kalau dibikin pelit, bikin diabetes. Oh gitu ya. Aku ramai di dia diabetes. Itu tanda-tanda. Tanda-tanda pelit yang tidak disadari. Mungkin bagi sebagian orang pelit. Wah, ternyata ada tambahan kuah ini guys.
Wah, ini bisa aduh nano. Puas sepuasnya ini, guys. Bisa diminum.